They're coming. Wah, enak banget tuh. Colongan tidur dulu, Pak. Soalnya Danang tuh lagi training. Kamu mau ikut lomba apa sih, Mas Danang? Ah, Bapak tuh yang penting tuh latih saya, Pak. Latih saya gimana supaya bisa menang. Lomba yang saya mau ikutin. Kasih tahu dulu lombanya lomba apa. Nggak mau. Ya Allah. Waduh. Nggak mau. Ya udah, siapa tahu kalau sama yang ini kamu mau ngaku. Soalnya dia ibu guru. Ibu guru? Ibu guru. Oh. Kita panggil ya. Ya. Ibu guru Dea. Dia namanya bukan Dea Lestari, bukan Dea Lestari, Dea Let's Party. Oh. Yo, gile. tapi Bu Guru dia mau ikutan, apa lu mau ngapain? Saya mau ikut lomba. Ikut lomba, lomba apa lu? Pok, nanti saya kasih tahu, tapi yang jelas saya mau ikut lomba, saya mau minta tips and trick. Oke. Dari Bapak dan Ibu Guru. Saya akan memberikan tipsnya, tapi ikutan games dulu bersama kita, kamu. Aku ikut games. Aku ikut games. Tanya dong gamesnya, games apa? Games apa? Games cinta. Kan, muntahnya jangan manis-manis. Gitu. Games, lanjutkan videonya. Kita lihat video yang pertama ini. Lihat, ini sebuah lomba. Lomba nyebrang. Nyebrang kali. Pertunyu-unyu. Pertanyaannya, Bapak. Apakah orang tersebut berhasil sampai di ujung apa tidak? Tidak. Orang tersebut berhasil sampai di ujung sama sepedanya atau enggak? Berhasil. Sepedanya enggak? Ya, terserah dah. Ya, emang harus pakai sepedanya. Berhasil. Berhasil. Kamu? Loh, kok lo jawab duluan? Ya udah, Ibu Guru dulu. Enggak berhasil. Lah sama aja, masalah giliran itu. Enggak berhasil ya. Aku berhasil. Kamu berhasil ya. Mari kita lihat apakah berhasil orang tersebut sampai ke ujung. Ini dia jawabannya. Ding 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 ding. Nih, yang ikutan Andika kangen band nih. Jangan dong. Iya iya iya. Ya, lah. Hey. Oh ya. Skornya jatuh untuk Bu Guru. Yang salah jawab makan permen amal. Bu Guru pilihin buat dia. Yang paling jelek yang mana? Ini enak nih. Lu baunya aja udah kan? Oh. Oke, sambil kamu, dia nangis. Ucaya, nangis. Back sound dong, back sound. Gimana sih, kenapa sih kamu nangis? Menurut ibu ini apa? Kenapa? Ini rasa kos kaki. Jadi, tipsnya adalah, berdasarkan video yang tadi, kalau mau ikutan lomba, pilihlah lomba yang memang tidak membahayakan diri kamu ataupun orang lain. Itu adalah tipsnya. Oh, dan pastikan sering berlatih. Masa sih, Pak. Terus apa lagi? Masuk ke yang kedua ya. Iya. Kita lihat videonya. Aduh. Lihat ini. Ini lomba... kuda nih, kuda. Ketangkasan. Bukan, bukan. Ini lomba karpet. Karpetnya bagusan yang mana gitu. Lomba anjing lah. Ketangkasan anjing. Pertanyaannya. Menurut kamu anjing mana yang lebih cepat sampai di garis finish? Wah. Anjing pertama, anjing kedua? Anjing kedua. Anjing kedua. Herder, herder. Kamu? Saya anjing yang kecil. Hah? Yang pertama. Oke, kita lihat jawabannya. Ini anjing satu. Pertama. Ini yang kedua. Oh, banyak gangguan, banyak gangguan. Oh, ya. Distraction-nya banyak. Ini yang kedua, herder. Yang kedua tadi siapa lu, Nang? Ini enggak. Aku. Ini kamu. Oh ini kamu. Nah, maksudnya pilihan aku. Oh kamu pilih anjing. Terus dia nggak jalan. Ayo. Ayo jalan. Yeay. Fokus langsung nggak pakai berhenti. Langsung.
Pemenangnya adalah Ibu Guru lagi. Ibu, pilih lagi, Bu. Aduh, aku gak pengen buat kamu menangis lagi sih sebenarnya. Ah, dari lubuk hati kamu sih kamu pengen ya. Apa sih coba? Coba ha gitu. Buset. Apa sih? Rasa apa? 3 tahun deh. Rasa loteng. 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 Oh. Itu tadi menunjukkan kalau memang mau ikutan lomba harus fokus, tidak boleh enggak. Kita lihat video yang ketiga. Lihat. Spider-Man ya nih. Deadpool. Gokil. Menurut kamu, tim mana yang lebih cepat? Kanan. Finish, kanan atau kiri? Aku kiri deh. Ya. Ya iya, lebih kiri kanan. Iya benar. Kiri ya, kanan kiri. Kita lihat jawabannya. Buset, manjat gini kan buset. Gokil ya? Oke. Ayo kiri, weh. Eh jangan bikin gue makan lagi dong, woi. Eh kiri, eh. Enggak, nih. Eh kiri. Bener kiri. Ah! Yang terakhir meleset. Thanks sekali pemenangnya Ibu Guru lagi. Gimana ya? Sama dengan tipsnya kalau emang mengikuti sebuah game atau lomba, harus gerak cepat, Nang. Jangan sampai pesaing kamu mendahului. Masa sih, Pak? Masa itu tip? Enak kan? Ya, aku kasih enak dong. Enak! Yeay! Baik banget. Aku kasih. Rasa kopi. Kopi. Baiklah, soal selanjutnya kita lihat videonya. Dia makan apa tuh? Duren. Bukan, emang itu duren? Bukan, embrio telur itu loh. Di Filipina itu. Yang telur burung yang masih kecil, masih unyuk. Iya, yang dibukaan masih ada bentuk burungnya. Dibuka ada bentuk burungnya. Namanya bolut apa? Bolut. Bulan. Embrio, bukan. Ya itulah pokoknya makanan. Ya itu dia ya. Iya kan ya? Duh, ya, mau muntah. Iya kan? Kira-kira pertanyaannya, akan dihabiskan atau tidak? Bisa. Dihabisin? Lo? Enggak. Menurut Bapak gimana? Kita lihat jawabannya. Habisin. Muntah. Dihabiskan! Ini bukan saya yang beruntung, Pak. Gila. Let's do it. Let's eat it. Kasih minum kayak nggak boleh ya? Nggak boleh. Tips selanjutnya, kalau memang mau ikutan lomba, terlebih lomba makan, usahakan makanan yang dilombakan adalah makanan yang kamu suka. Kalau emang kamu suka makanannya, pasti akan dihabisin kayak ini. Nyam-nyam. Makan apa sih dia? Nap-nap. Kulit sofa ya? Nyanyi. Makan ya, durian ya. Itu. Kulit sofa. Gila, anak kecil makan durian itu. Iya. Oh, nyanyi. Tuh itu kan jadi lahap kan. Iya. Gitu. Lahap nyam. Kalau enak. Mm-hmm. Kalau tadi saya rasa itu, ya Allah, ya Rasul. Kayak tuh harus banyak-banyak bersyukur, Pak. Betul, alhamdulillah. Banyak orang-orang sana masih kekurangan makan loh, Nang. Lu dapat makan permen 4 biji loh. Itu mendingan mereka kagak makan 2 hari. Daripada makan gituan. Akan tetapi. Tapi. Saya akan memberikan tips yang terakhir ya. Okay. Kita lihat videonya. Lihat ini. Lihat orang ini. Iya. Oke, ya dia udah. Iya. Lah. Blar. Lah mulai dihantam. Iya, itu dia. Curang. Aku tak peduli. Iya. Tendang. Iya. Salah juga. Buset. Lahan orang. Makanya itu. Udah curang kalah. Itu dia tipsnya adalah jangan seperti yang tadi. Apapun lomba yang kamu ikuti harus sportif dan tidak boleh curang. Berarti
Kita harus makan apa yang kita suka. Hmm. Kita harus cepat. Hmm. Supaya gak disalip, supaya gak diapa-apain sama musuh. Hmm. Dan yang terakhir harus sportif. Hmm. Terima kasih Bapak telah mengajarkan saya. Bu Guru, terima kasih Bu Guru udah ngajarin saya. Saya akan jujur, saya akan ikut lomba apa? Lomba apa sih? Saya mau ikut lomba makan! Hah? Iya dong. Tapi dia menang dulu kan, tadi kan dia berhasil menang. Wow. Oh iya benar. Lomba makan apa, Nang? Yang aku hanya ini lomba makan salah satu makanan kenanganku waktu masih kecil. Bisa menang hadiah 5 miliar! Diorganize oleh O2 Action dan DCC. Dan yang pastinya didukung juga sama KFC. You know? Ayam goreng, man. KFC. To the K, to the F, to the C. Yeah, 5 miliar! 5 miliar hadiahnya. Caranya gampang, komentar kalau mau ikutan juga ya. Tinggal pesan aja paket balap makan ayam senilai Rp150.000 via online. Dan kalau udah bayar, dimakan ayamnya. Kalau nggak dimakan, mubazir. Masa sih? Iya. Jadi sebenarnya kompetisinya itu kalau online udah dibuka dari tanggal 21 Februari 2016. Kalau mau langsung datang ke KFC terdekat, kamu bisa mulai hari ini, tanggal 1 Maret 2016. Intinya, lombanya seperti apa? Jadi gini, kita harus ngabisin paket balap makan ayam dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi makan ayam tuh paket tuh 50 menit. Gue iya. Makannya aja bisa biasanya 20 karena gue nikmatin banget kan 5 menit. Aku berdoanya aja belum. Iya. Ya, pokoknya nanti akan dikumpulin dari beberapa outlet ya. Yang tercepat dari 239 outlet KFC di hari kompetisi itu akan langsung jadi finalis dan berkesempatan buat dapetin hadiah utama 5 miliar rupiah. Rata hadiahnya itu 10 miliar apa? Dan 5 miliarnya itu bisa buat satu orang gitu. Kalau si pemenang kamu, utamanya itu pemenang utamanya dapat 5 miliar. Nah, 5 miliar sisanya kan dibagi ke pemenangnya. Sisa-sisanya itu juara 2, 3, 4 dapat 500 ribu. Sampai ke juara kesekian gitu ya? Iya. Oh, ya enggak lah. Gitu. 5 miliar. Pokoknya ya? Total hadiahnya 10 miliar rupiah ya. Komentar, jadi jangan lupa ikutan di www.menang5miliar.com. Dan juga jangan lupa kita akan ngajak kamu nonton kita ikutan ini. Iya dong. Karena kita berdua akan beneran ikutan ini. Pak, kalau soal duit pak, gua ngalah sama lu. Oke. Okay. Kalau soal duit, iya. Kita bagi dua aja. Iya benar. Cincai lah. Oke lah. Gua pulang aja ya kayaknya. Jangan dong. Kamu di sini. Kamu masih ada di sini ya, Shay. Kayaknya enggak butuh aku lagi. Shay. 90-an banget, Shay. Dea Beb masih akan menemani kita setelah ini. Dea Beb. Boleh ditonton di komen. Yes, Beb. Kamu prestasinya apa? Rescue, jadi gelar rescue tuh prestasi. Prestasi ya. Kamu kan udah juara, masa gak inget sih kamu juara? Juara apa dia, Pak? Juara hati aku. Halo, Bapak. Iya, Nak. Halo, Bapak. Iya, Nak. Bapak? Iya, Bapak pulang bentar lagi ya. Halo, Bapak. Iya.